Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ika Vlog Hongkong. Nah, di video kali ini aku mau bikin wajik ya teman-teman. Di sini aku sediakan beras ketan yang sudah direndam semalaman, kurang lebih 1 kg ya. Ini sudah aku rendam dan sudah aku cuci bersih. Kemudian di sini aku ada gula putih kurang lebih 250 gram. Kemudian di sini ada daun pandan. Kemudian ada santan kara 2 bungkus dan ada pewarna makanan hijau ya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kalian ikuti terus videonya sampai selesai. Sebelum kalian lanjut nonton videonya, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Thank you.
Thank you.